Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembudidaya lebah cerana dimanapun berada. Ini adalah koloni cerana yang datang di tempat saya di kota yang saya persiapkan untuk lebah trigona, tapi kemudian dimasuki oleh cerana. Akhirnya saya rombak sedikit dengan menambah sisiran persiapan untuk sarang, dan ini saya tambah juga pintu masuk. Jadi awalnya hanya lubang untuk trigona atau kelanceng, kemudian saya tambahi di bagian bawah ini untuk hari pertama saya kasih masuk itu menjelang sore, teman-teman. Tetapi pada malam harinya saya cek, ternyata kotak ini kosong. Jadi seluruh koloni meninggalkan kotak saya ini. Jadi saya sempat beranggapan bahwa koloni tersebut sudah kabur dan tidak mungkin datang lagi. Tapi ternyata paginya kemudian muncul lagi, dan sampai saat ini, sampai pada saat video ini saya ambil, masih beraktivitas dan sudah mulai membangun sarang. Jadi awalnya saya hanya memelihara memang khusus kelanceng atau lebah trigona, tidak ada rencana mau beternak lebah apis cerana. Tapi kemudian di tempat saya sudah ada dua koloni apis cerana yang datang sendiri, teman-teman. Jadi alhamdulillah saya menjadi tertarik untuk memelihara lebah apis cerana, karena ternyata di tempat kami ini cukup banyak. Selain yang sudah dua koloni yang sudah saya bikinkan tempat di trigona, juga ada di pohon mangga, saya lihat satu ada di depan rumah di bawah lantai papan itu ada satu koloni juga, dan masih saya biarkan di situ. Mungkin kedepannya nanti bisa dipindahkan ke kotak budidaya, tapi itu sementara belum, sambil saya belajar juga karena masih pemula tentang cerana. Ini kotak yang saya buat ini masih sangat sederhana, apa adanya saja. Mudah-mudahan koloni yang datang ini betah dan bisa menjadi uji coba untuk belajar bagaimana memelihara lebah apis cerana, teman-teman. Inilah yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah koloni yang tidak saya cari, tetapi datang sendiri. Baik, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.